ya, balai-balainya tuh cukup luas. Ah, saya udah kalau lihat balai begini nih. Dan saya sekarang sama si ibu akan ke perkampungan yang ada di sana, kawan-kawan tuh. Lebih parah lagi jauhnya, ya. Lebih parah lagi, kawan-kawan. Allahu Akbar. Dalam perjalanan ini, kawan-kawan, saya betul-betul menikmati suasana kampung. Terlebih di sini hawanya sangat-sangat sejuk sekali, cenderung dingin, kawan-kawan, ya. Dan saya setelah tanya-tanya kepada si ibu, bahwa si ibu jualan gitu nggak hanya di kampung ini aja, kawan-kawan. Karena kalau di kampung ini pembelinya cuma sedikit, jadi dia kadang-kadang nyebrang ke kampung lain sampai 3 kampung yang lokasi perkampungannya tidak jauh beda dengan ini. Bayangkan, kawan-kawan, langkah si ibu yang sia-sialah, ya, akibat rumahnya yang berjauhan. Jadinya tidak produktif, kawan-kawan. Ya, seperti itu. Susah sekali masyarakat cari uang di perkampungan, kawan-kawan. Ya, berhentilah Anda yang suka korupsi. Ya. Nah, ini titik perkampungan kontrak tengah. Mungkin boleh dikatakan paling ujung sebelah sini, kawan-kawan. Langkah si ibu udah mulai berkurang, kawan-kawan, tenaganya karena jauh, capek. Akhirnya sampai juga ke perkampungan. Katanya si ibu rumahnya daerah sini, Bu. Ibu rumahnya di mana? Oh gitu. Oh gitu. Ya udah, yuk. Halo, Akbar. Jauh sekali. Assalamualaikum. Kasih, Bu, si Bapak, Bu. Allahu Akbar. Wah, Bapak, kayunya si Bapak bagus banget ini, kayu bakarnya. Pak, ayo Pak, gratis Pak, mana? Wah, udah tembok si Bapak nih. Bapak nuju naon ya Bapak teh? Ah, enak nampo Sulu. Oh, melahan Sulu. Pak, sabar bumi di Lebet? Di Lebet, sabar bumi, sabar jalmi? Sabar jalmi, opat. Opat. Opatnya. Araya teh ya? Ayah, oh gitu, ya kasih yang ada aja, Bu. Kurang kali nama iya, mana sekolah. Sekolah, gitu. Oh gitu. Siang itu ayah, siang itu ayah. Ayah mana? Ayah jalan mana? Ada tak udur, gitu. Oh kasih terus aja. Nyarios. Kasih. Gitu. Kayu bakarnya si Bapak bagus banget nih. Katanya ini kayu sentul namanya. Keras kelihatannya tuh, bagus untuk pemadam kelaparan, kawan-kawan. Aternon. Sami Pak, mangga. Bu, kita lanjut kemana, Bu? Kayaknya bumi ayaknya nih. Oh, belakang. Ayo, siap. Pak, mangga, Pak. Kita akan lanjut.
Oh, sebelah mana, Bu? Oh, yang ini. Ya, boleh, Bu. Wih, asri banget ini. Ya, khas banget tuh, ya kawan-kawan. Lihat. Di atas daripada atap tersebut. Ya, kepulan asap dari kayu bakar itu, kawan-kawan. Harusnya ada, Bu, karena ada api di dalam, berarti ada orang. Assalamualaikum. Ah, ada kan, bener. Mak. Wih, si emak. Damang, Mak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mak, eta ya gratis ti abdi mah, terus diborong mah enggak. Mak hoyong naon? Hoyong bogis bala-bala, jengkol semur aya mah enggak? Hoyong bogis we. Bogis mah enggak sok kasihan. Nah. Ujang ke mananya? Abdi ti Cianjur, ti Cilaku, Mak. Oh. Mohon. Mana nuju naon eta teh? Oh gitu, aduh makanya abdi lapar mah tak cantuang. Aduh kumaha tuh. Kumaha tuh mak. Ah kuartosnya memang kuartos we kuartos. Kuartosnya kumaha. Mohon gentosan kuartos bae. Ayo asam mana tak can asak. Mohon. Karunya. Ayah. Bingung sih mak. Ya udah. Gak usah itu silakan buat mak. Bercanda mak. Enggak mak, bohong mak bohong. Ih, belakang rumahnya ini pohon mahoni gede-gede banget, kawan-kawan. Ya, ini kalau kawan-kawan pengen bikin rumah, ini cukup untuk satu rumah nih. Tuh, gede-gede banget. Bet, kesini kawan-kawan nih. Tuh, ya, gede-gede banget. Cukup untuk satu rumah tuh. Ih, banyak banget ini ke depan rumah si ibu. Mak, kok iya sir, tangkal mahoni di dia banyak. Wah, gede-gede lagi. Yang satu ini bukan. Gede-gede mahoninya tuh. Wah, ini mah bisa dua rumah kayaknya. Apalagi yang ini nih. Lebih gede lagi tuh. Alhamdulillahnya ujang sing panjang yuswa. Amin. Beparin rezeki anu ageung halanu barokah pibekeun ibadah sing panjang umur. Amin. Alhamdulillah ujangnya. Mohon. Mas sareng sehari dia. Nyalira. Mohon. Aduh. Abahna ka mana? Wah, tos aya 30 tahun mah tos pupus. Oh, tos pupus. Atuh sanes milari Abah. Eh, si emak. Mak, iya ya titipan kanggo emak. Ti hamba Allah di Jeddah Saudi Arabia, mangga. Gusti, nuhun alhamdulillah ujang. Alhamdulillah Gusti, karena banjir ujang, nuhun alhamdulillah. Ujang didoakan sepanjang umur, sepanjang milik. Amin. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Nyetap bumi dengan pada rumka dia siap kurinyu. Kayaknya seger iya mama. Anu murang kali anu. Oh gitu mon. Ma, ayana abdi bade teras kapal di tudenya banyak. Mohon. Mangga tuh ma, assalamualaikum. Sehat selalu di sini ma ya. Ayahnya ini ada di ti mananya tuh. Tadi itu biasa ke di Binting gini ya. Kata si Ibu Saptia, ada 4 rumah di sebelah sana lagi kawan-kawan. Ya. Tuh ada orang, Bu. Tuh ada orang tuh di depan tuh. Kasih aja. Kasih. Alhamdulillah. Jauh kawan-kawan tuh. Tuh di sana tuh rumahnya tuh. Ya. Kalau saya taksir kalau ini mah 700 meter ada. Ada asli. Tuh ada si Bapak euy, kasih Bu. Jauh ya Allah. Awas buat hati-hati Bu, ta turunan licin. Leur. Tuh ada si Bapak, Em. Sok kasih, Pak. Kasih, Bu. Pak, ya hoyong bogis gratis, Pak, mangga. Gratis. Bogis kanggo Bapak. Bapak bumina di mana? Oh, pada di itu, mohon. Mangga, Pak, canak. Wah, udah mulai deh. Ketemu jalan begini lagi. Uh.
nekeng euy, nekeng lah. Nekeng ibu, nekeng itu keeng kawan-kawan ya. Akhirnya sampai juga ke kampung paling ujung di kampung kontrak tengah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ayah tak buat raya ngaremplong pantona. Assalamualaikum bu. Bu, araya tak geningan, alhamdulillah. Sok kasihin. Ibu. Mana nih? Mana? Assalamualaikum. Bu, sok gratis. Ayo sabar jalmi di dia, Bu. Kasian di dia tuh nu. Oh iya. Kurang kali pupuk ya teh barang merarian ojek eta. Sakit eungah. Oh, sakit si adenya. Waduh. Mang eta. Nah, kena waktu tuh. Waduh. Ka dia ka rumah sakit ka mana tadi dia, Bu? Rumah sakit mah tebi. Paling kuro ge. Upami ka mantri ka mana dia? Mantri ka Desa Sukaharja. Wah, jauhnya. Tebi. Waduh, ya Allah. Baiklah, udah kasih, Bu. Sok kasihin. Ya sekarang sih Ibu dagangannya udah tinggal sedikit ya, Bu ya. Sedikit. Mana? Ya habis, Bu ya. Alhamdulillah ya. Yang dikeresek juga habis, Bu. Tinggal dikit lagi ya. Ya. Sedikit lagi Ibu habis ya dagangannya ya. Iya. Ya, Bu. Bu, ini ada tambahan atau dulu, Bu? Nih, buat Ibu ya. Buat berobat anaknya. Ini ada tambahan dari hamba Allah di Jeddah, Saudi Arabia. Mudah-mudahan manfaatnya, Bu nya. Mudah-mudahan adanya sing enggal damangnya bagernya. Ya, mangga tuh Ibu, ayo. Kita lanjutkan lagi ke kemana Ibu nih? Kadi. Oh. Duh, ya Allah. Ke situ tuh. Habis itu ada kemana lagi, Bu? Ayo enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo. Yang penting dagangan Ibu habis. Cuma maksudnya ya Allah. Ya udah habisin Bu di situ Bu lah, biar Ibu pulang dan sudah beres pekerjaannya hari ini ya Bu ya, yaitu berjualan bala-bala bogis dan juga semur jengkol. Alhamdulillah. Oh, di sini ada berapa rumah Bu? Ya Allah ya Tuhan. Mudah-mudahan aja Bu. Habiskan kalau ada Bu. Coba ya. Ada tuh. Ya Allah ya Tuhan. Assalamualaikum. Tuh ada Ibu. Oh ya udah Bu. Kalau nggak ada kita lanjutkan kemana lagi? Nah, coba. Namanya juga usaha Bu, nggak apa-apa. Ya Allah, saya ketawa aja dari tadi. Ya Allah, jauh-jauh banget. Jauh-jauh ini ya Allah. Waduh, ya Allah ya Tuhan. Gusti, nama aku. Jauh-jauh banget. Oh ada tuh Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ada orang. Kasih Bu langsung Bu. Assalamualaikum. Ada. Kasih aja Bu lah, udah ini terakhir Bu. Saya udah capek Bu. Kasih aja. Kang, nih ada jajanan gratis Kang. Kang, Akang teh lagi apa ini? Biasa lagi. Ini. Lagi apa? Buat pantau buat ini. Oh gitu. Oh, Kang, Akang mah kayak sepucen Akang mah. Hah? Kayak sepucen sih Akang mah nih. Ah, udah. Kasihin aja Bu semua, Bu. Kang, di sini ada berapa orang? Saya tanya. Ada 3. 3. Udah kasih dah, kasih semuanya, Bu. Ya, dah tinggal dikit lagi kan, Bu ya? Sadayana atunya. Hah, udah kasihin aja. Kasihin aja. Oh, udah habis kok. Tuh. Ya, kasih buat 3 orang. Dah sok.
Udah habis kan kawan tuh, ya. Tuh. Nah, kan tinggal berapa lagi? Udah, saya kasihin aja, Bu. Ada yang unik nih si Akang nih. Ya, jadi si Akang lagi buat pintu katanya. Ya. Tapi ini dengan menggunakan serut. Nah, ini serutan zaman dulu kawan-kawan seperti begini nih. Ya. Ya, ini sudah agak jarang. Masih ada, cuma sudah agak jarang kawan-kawan serutan seperti ini, ya. Ini biasanya terbuat dari ruyung kelapa yang sangat kuat kawan-kawan ini. Ya, kalau sekarang kan yang canggih-canggih di kota-kota itu sudah menggunakan serutan modern ya, seperti Makita dan merek-merek lainnya kawan-kawan. Hah. Kang, ini Akang teh lagi bikin apa ini teh Kang di sini teh? Buat gudang. Buat gudang. Lah, Kang. Ini ceritanya gimana, Kang? Gudang pisang apa gudang kemarin? Ada pohon satu kawan-kawan. Ya si Akang sayang kali mau nebang ya. Jadi pisangnya enggak ditebang kawan-kawan. Jadi dibiarkan tumbuh di dalam begitu. Lucu aja si Akang nih. Dan untuk dari sebelah sampingnya ini si Akang terbuat dari bambu ya Kang ya. Ha-ha. Ini rumah si Akang kalau menurut saya kawan-kawan ya sangat adem banget di sini kawan-kawan. Ya balai-balainya tuh cukup luas. Ah, saya udah kalau lihat balai begini nih, apalagi ini talupuh. Ya tidur di tempat ini angin dari bawah itu lebih besar dibanding dengan menggunakan papan atau bilik. Karena ini lebih carang-carang kawan-kawan. Ya tuh. Jadi kalau tidur di sini nih, aduh serasa ada AC dari bawah tuh. Nyes, benar gitu kawan-kawan ya. Tidur di tempat talupuh seperti begini. Nah. Kawan-kawan petualang dalam desaku, alhamdulillah dagangan si ibu laris manis ya. Dan sudah habis di tempatnya si Akang ini. Cukup ngos-ngosan kawan-kawan. Jadi ada hikmah yang bisa kita petik untuk rekan-rekan yang memiliki penghasilan, uang pensiunan, atau lebih mudah dalam mencari uang. Pandai-pandailah bersyukur ya. Lihat perjuangan Ibu Saptiah ini sangat luar biasa. Dari satu rumah ke rumah lain itu sangat jauh ya. Dan itu biasanya tidak habis di kampung ini ya Bu ya. Osok ke kampung sana sih Bu. Contohnya ke kampung mana Bu? Kampung Pasiluhur. Oh, seperti ke Kampung Pasiluhur dan juga ke Kampung Cisereuh kawan-kawan ya. Jadi perjuangannya aduh enggak kaleng-kaleng. Ya, jadi total berapa Bu semuanya, Bu? Totalnya berapa dihitung Bu semuanya? Allahu Akbar. Berapa Bu? 150.000. Terus itunya sama jengkolnya udah. Udah. Oh, semuanya ini dagangan Ibu total 150.000 kawan-kawan. Total semuanya yang si ibu bawa. Ya, kalau menurut saya, kalau saya lihat 150 ribu, ya mungkin si ibu punya keuntungan, anggaplah 50 ribu kawan-kawan. Ya, 50 ribu itu kalau habis semua. Kalau nggak habis semua, ya apa kabar? Gitu. Apalagi kalau udah ada sisa. Ya itu udah, berarti kalau ada sisa itu udah nggak bisa di apa-apain tuh. Kalau dibesokin, otomatis mengurangi kualitas makanan yang nanti akan berbahaya ke depannya. Jadi kalau ada sisa ya udah impas kawan-kawan, kadang-kadang rugi. Ya, ya Bu ya. Jadi 150.000 ya Bu ya. Baik Bu Saptiah ya. Saya akan berikan untuk Ibu 150.000 ya Bu ya. Ya Bu ya. Dari Ibu ini dari hamba Allah di Jeddah Saudi Arabia ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Lancar rezekinya, berkah ya. Tidak lupa untuk kawan-kawan semua yang sedang ada di perantauan, baik dalam dan luar negeri. Saya mungkin yang ada di ini khusus untuk yang ada di luar negeri, saya mungkin mewakili seluruh masyarakat di perkampungan ya. Di tanah air ini mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan dilancarkan segala urusannya, dalam keadaan keberkahan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga yang di dalam negeri sama. Ya, mudah-mudahan lancar segala urusan, sehat dan berkah juga. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Baiklah kawan-kawan, jalan-jalan di kampung Kontrak Tengah, Desa Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.